Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suka Nurela, kelas 4A dari SDN Gebang Raya 3. Saya di sini akan mempraktikkan bagaimana cara membuat anyaman dari barang bekas, yaitu bungkus kopi, dan menjadi barang berguna. Pertama-tama saya sediakan bungkus kopi. Yang keduanya saya sediakan gunting. Saya di sini akan memilih gambar ini. Saya akan menggunting di bagian sini dan sini. Seperti ini pemotongannya. Saya akan membutuhkan bungkus kopi beberapa yang banyak. Inilah hasil pemotongan saya. Selanjutnya kita lipat ya. Dan lakukan yang sama ya. Sekarang kita siap dulu, terlanjut menganyam ya. Teman-teman, pekerjaan saya dikit lagi, semuanya sudah mau selesai. Tara, pekerjaan saya menganyam sudah selesai. Terima kasih ya, teman-teman, telah mengikuti video saya sampai akhir, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.